Ih, apa itu kakak Una? Ih. Dari dalam mobil nih, Pi. Iya, suaranya. Apa itu? Loh, ayo kamu gak boleh gitu. Guys, hari ini kita akan bagi-bagi giveaway dan juga THR untuk kalian. Yeay! Karena Papi sudah menyentuh 3 juta subscriber, ada uang tunai 3 juta rupiah untuk 20 orang pemenang. Wow! Kita juga mau bagi-bagi parfum, guys, yang pastinya wanginya tahan seharian. Ada juga emas 24 karat. Bukan yang ini ya, tapi yang ini. Mulai dari 0,01 gram, 0,05 gram, 0,1 gram, 0,25 gram, dan juga emas 1 gram. Ini cocok banget untuk jadi tabungan kalian dan juga jadi investasi. Kita juga mau bagi-bagi handphone buat kalian. Bisa buat main Sakura School Simulator, Manda. Iya, sama bisa main Roblox juga. Kalau aku sih pengennya iPhone 14 Pro Max. Aku juga mau. Nah, ini dia hadiah utamanya. Ada MacBook Pro untuk satu orang pemenang yang beruntung. Semua giveaway ini bisa kalian dapatkan gratis. Caranya gampang banget, guys. Kalian tinggal subscribe channel YouTube kita. Dan juga kalian tinggal follow semua Instagram kita. Komen semenarik mungkin di video ini. Jangan lupa sertakan Instagram kalian. Contohnya seperti ini. Hati-hati penipuan ya, guys. Iya bener, guys, hati-hati penipuan. Karena giveaway ini tidak dipungut biaya apapun. Dan untuk kalian yang menang akan diumumkan di Instagram aku, guys, @alfianmiracle. Semoga beruntung. Aduh, dimana ya minuman Korea? Kakak Una nyari minuman Korea kayak apa sih, Kak? Minuman Korea ini? Bukan, Pi. Bukan yang ini? Bukan. Tapi di Korea juga nih. Bukan, beda, ya? Beda. Yang mana sih, Kakak Una? Coba kita cari di kulkas, Kak. Korea, Korea. Korea tuh bahasanya gimana sih? Annyeonghaseyo gitu ya. Kan sampai arigato gozaimasu. Arigato tuh Jepang. Mana, Kak? Enggak ada, Kak, di sini. Pak. Gak ada minuman Korea. Tidak ada. Gak ada. Lu harus nyari kemana ya? Coba kita harus telusuri semua kulkasnya, Kak Una. Mana Una pengen banget lagi minuman Korea. Minuman Korea kayak apa sih, Kak Una? Mau cari di tempat lain, Kak? Ya udah, kita cari di tempat lain deh. Ayo. Minuman Korea susah kali dicarinya. Kakak Una, ayo kita udah sampai, katanya mau beli minuman Korea. Kakak Una, kok malah bengong, kau mikirin apaan sih? Kakak Una, ayo kita udah sampai tuh. Toko Korea udah ada di depan kita, ayo. Kita mau beli minuman Korea. Ayo Kakak Una, kita udah sampai. Mana bengong. Bentar, Pi. Tadi Una ngelihat ada mobil terbengkalai, Pi. Mobil terbengkalai, di mana lihatnya, Kak? Ada, pokoknya Una nggak tahu, di jalan. Di sekitar sini ada mobil terbengkalai, emang ada ya? Ya udah, nanti aja deh kita ini, kita mau beli minuman Koreanya dulu. Ayo, udah sampai, yuk. Ayo, let's go. Coba kita cari minuman Korea di sini, Kak. Di situ, let's go. Yang mana, Kak Una, minuman Koreanya? Ini ada minuman Korea nih. Ini kan Korea. Yang mana yang Kakak Una mau? Oh, ini loh, film kita. Ini? Iya. Ini bukannya BTS, Kak? Pak. Coba-coba kita lihat.
Ya ampun, kayak gini. Ini mau BTS. Ini siapa ini? Ini Vivi. Ya ampun, Kakak Unas kok sampai ngeborong semuanya, Kak? Coba Papi lihat dulu. Wah, ini ada Suga, J-Hope, RM, V, Jin, sama J-Hope. Oh, ini minuman Korea yang viral itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Member BTS emang ada berapa? Gak tahu, lupa. Ih, gimana sih kamu? Lupa. Mas BTS lupa. Ya udah gak apa-apa deh. Ini kita beli semua, Kak, ya? Ya. Yaudah, ini pasti enak banget ini. Ayo kita bayar dulu, Kak Kauna. Gas ke, let's go. Gas ke. Oh ya, Kak Kauna. Tadi Kak Kauna lihat mobil terbengkalainya di daerah mana sih, Kak? Enggak tahu. Ya udah, Papi bawa drone enggak ya? Yaudah, ntar kita cek dulu dah. Ayo, kita ke mobil yuk. Mudah-mudahan Papi bawa drone ya, Kak, ya. Terbuka lah. Wow. Oh iya, Kak. Bawa. Yaudah, kalau gitu sekarang kita cari mobil yang terbengkalai yang Kak Una lihat tadi ya. Ya. Pakai drone ini ya. Ya. Yuk, let's go. Langsung kita terbangkan. Tutup. Let's go, let's go. Gimana, Kak? Sini, Kak. Langsung aja kita terbangin Kakak Una. Terbang tinggi. Awas, Pi, ada tiang, ada tiang. Iya, ada tiang. Mana di tiangnya? Oh, itu dia. Awas, hati-hati. Nanti nabrak tiang drone-nya, Kak. Hati-hati pelan-pelan ya. Iya. Wah, ada rumah bagus sekali, Kakak Una. Oh iya, rumahnya bagus banget. Bagus, ini rumahnya siapa ini ya? Tahu. Coba kita belok ke sini sedikit. Nah, ini ada hutan-hutan di sini, Kak. Iya, ada hutan-hutan. Ada hutan-hutan. Di sebelah mana sih mobilnya, Kak? Ada. Kakak Una tadi lihat ada mobilnya di sebelah apa? Ada hutan-hutan, pokoknya. Ada hutan-hutan. Coba kita lihat lagi ya. Kita cari lagi ya, Kak, ya, mobilnya ya. Nah, ini ada mobil biru ini, Kak. Iya. Di sini, Kak, yang mobil biru ini. Coba-coba kita close up dulu mobil birunya ya, kita turun sedikit. Set, mobil biru. Oh, ini mobil apa ini? Bus kayaknya ini. Coba kita ke jalan raya ya, Kak, ya. Iya. Kita ke jalan raya dulu. Kita lihat di sekitar mana sih mobil yang terbengkalai kata Kakak Una itu. Ada. Tadi kan kita lewat sini, Kakak Una. Iya. Kakak Una lihatnya di sebelah mana sih? Ada pokoknya hutan-hutan gitu. Mobilnya bagus, Kak? Enggak. Oh, karena udah terbengkalai ya? Iya. Kita lewat jalan raya dulu, kita lihat di mana sih ada mobil terbengkalai. Kita lewat jalan sini dulu. Nah, ini kita menemukan hutan nih, Kak. Hutan ini, Kak. Coba-coba lihat. Tapi di sini enggak ada mobil parkir, Kak. Hutan-hutan semua ini. Ada pokoknya di api hutan-hutan. Iya, tapi ini hutan beneran, ini enggak ada mobil parkir. Ntar kayaknya bukan di sini deh. Coba kita geser dulu. Kita lihat di tempat lain. Hutan-hutan. Ih. Ada mobil ini, Kak. Apa ini ya? Coba-coba kita close up dulu. Mobil yang ini, Kak, yang warna merah ini. Ah, iya benar. Yang ini? Iya. Ini mobil diparkir enggak? Enggak. Masa dia terbengkalai sih? Coba kita close up ya. Coba kita deketin dulu. Wah iya, Kakak Una. Ini mah mobil terbengkalai ini, Kak. Iya. Waduh, ini mobil siapa ya? Gak tahu. Kayaknya ini udah beneran udah sangat lama ini mobilnya, Kak, ditinggal, Kak. Iya. Coba kita lihat dari arah kanan kirinya ya. Wah, catnya juga udah ini udah terkelupas-kelupas dia bodinya, catnya udah rusak-rusak. Iya, Pi. Ini mobilnya siapa ini ya? Coba kita lihat dari jauh. Kita jauhin lagi, Kak. Iya beneran, Kak, ini mobil terbengkalai, Kakak Una. Kayaknya ini lokasinya nggak jauh dari sini, Kak. Gimana kalau kita lihat mobilnya, Kak? Ayo. Ayo, berani, Kakak Una? Berani. Kita lihat kondisi mobilnya, siapa tahu mobilnya masih bagus. Iya. Ya. Oke, oke. Ayo, kita samperin mobilnya, Kak. Kita turunin dulu drone-nya. Iya. Ya.
Ini dia mobilnya. Ayo kakak Una, turun. Ya Allah, kita menemukan mobil terbengkalai, Kak. Oh my God. Iya, ini catnya udah sampai rusak, Kak Una. Ini juga nih. Wah, ini lampunya nih. Ini mobil tahun kapan ya, Kak ya? Tahun 2016, Pak. Enggak, ini kayaknya mobilnya sejak zaman penjajahan deh kayaknya, Kak. Oh no. Iya. Tuh. Wah, ini udah pada karat semua nih. Ini juga aku lihat. Oh my God. Uh-oh. Ini mobilnya siapa ini? Buta. Coba kita lihat pintunya ya. Pintunya bisa dibuka enggak ya? Enggak tahu. Enggak bisa. Enggak bisa, Kak. Bisa coba, Una. Enggak bisa. Susah ya. Oh. Oh my God. Ayo Kak Una, kita lihat bagian dalamnya. Bagian dalamnya ya Allah udah rusak, guys. Ada semut lagi. Keras banget. Wah. Iya, ini udah rusak nih mobilnya. Oh, no. Bener kan kata Papi? Ini mungkin dia peninggalan dulu sejak penjajahan, Kakak Una. Iya. Wah, iya lihat nih. Bener dong, zaman dahulu. Nih. Iya, udah zaman dahulu kala. Nih. Udah kehujanan, kepanasan. Ini mobilnya siapa ini? Coba Papi cek dulu ya, Kak ya. Coba. Papi bisa? Papi mau lihat dulu isinya, Kak. Hati-hati, Pi. Iya. Wah. Wah. Gokil nih. Ini setirnya udah pada rusak-rusak lagi. Ini kita coba lihat. Banyak nyamuknya. Oh, no. Hati-hati. Kita lihat ada apa ini? Apa tuh? Ada lampu, Kak. Mana? Ini lampu ini kayaknya. Lampu mobil apa lampu apa ini ya? Tuh, ini ada radionya, Kak. Coba-coba kita tes radionya. Nggak berfungsi. Ya iyalah, Pi. Orang nggak rusak. Iya, nggak berfungsi. Coba kita lihat bagian belakangnya, Kak Una. Ada sesuatu? Wah, ada sesuatu, Kak. Apa? Awas dulu, Papi mau turun. Aku mau turun. Tuh, mana udah maghrib lagi nih. Ini, Kak Una. Papi menemukan sesuatu, Kak Una. Ada tasnya, Kak. Oh my God. Kak, ada tasnya, Kak. Coba. Wah, lihat nih. Tasnya aja sudah penuh dengan tumbuhan-tumbuhan atau dedaunan liar ini, Kakak Una. Oh no. Wah, coba-coba. Ini enggak bisa dong. Oh, bisa. Siapa tahu kita menemukan identitas apa? Yang punya mobil ini, Kakak Una. Oke. Coba Pi buka tasnya. Coba buka tasnya ya. Tasnya. Apa aja isinya daun ini, Kak? Nih, daun semua. Coba-coba kita buka bagian sini. Wah! Bang. Oh my God! Kakak Una, apa ini? Ini juga apa? Wah, ini emas, Kak. Ini juga ada gelang emas. Emas, oh my God. Kita menemukan harta karun. Kita bisa jadi orang kaya raya, Kakak Una. Pas dulu. Apa ini? Ada sendok emas. Wih, ada gelas-gelas emas. Mungkin ada ini emas. Bekas peninggalan kerajaan zaman dulu, Kakak Una. Bang. Tuh, ini ada gelas. Sendoknya bagus banget. Ada apa aja nih? Nih, sendok emas lagi. Wah. Bisa ada sendok lagi nih. Ada gelas emas. Oh my God. Kok bisa? Ini gelang emas. Ini kalau dijual laku berapa ini ya, Kak ya? Wih, isinya, Pi. Wih, isi perhiasan. Wow. Oh my God, berlian. Coba-coba pakai, Kak. Kegedean enggak? Kegedean ini. Wah, ini ada anting. Cocoknya buat Mami nih. Iya, ada anting emas. Ada berliannya lagi. Wah, kita bisa jadi kaya raya, Kak. Oh my God. Gak bisa ya. Tuh, ada lampu kan? Ada lampu. Berarti bener, Kak. Ini mobilnya udah dari zaman dulu. Uh-oh. Ini lampu nih untuk penerangan kalau misalnya kita jalan-jalan di tempat gelap itu, di hutan-hutan. Ini bisa dinyalain nggak ya, Pi? Nggak tahu. Coba pencet ini. Nggak bisa. Nggak bisa. Iyalah, Kak. Ini kan udah bertahun-tahun, Kak Una. Wah, ini gimana kalau kita bawa pulang aja, Kak? Oke. Okay. Kita jual perhiasan emas dan juga gelas-gelas emas ini, Kak. Kita bisa jadi kaya raya ini. Ayo kita masukin ke tas nih, Pi. Ayo. Ih, apa itu, Kakak Una? Ih. Dari dalam mobil nih, Pi.
Iya suaranya apa itu? Ayo kabur kabur kita.